Sementara itu, Kepolisian Daerah Jawa Timur merilis dua muncikari dalam kasus prostitusi online. Dari penyelidikan sementara, ini polisi ungkap transaksi sang muncikari selama satu tahun belakangan ini telah mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Sejak terkuaknya kasus prostitusi online yang menyeret dua selebriti tanah air, Kepolisian Daerah Jawa Timur terus selidiki hingga pada Kamis siang merilis dua tersangka, sang muncikari, Endang Siska dan Tantri. Dalam pengungkapan ini, polisi juga beberkan sejumlah fakta. Di antaranya, dari muncikari Endang, polisi mendapati adanya aliran dana mencapai 2,7 miliar rupiah, diduga dari hasil prostitusi online. Masing-masing artis yang terlibat mendapatkan fee sebesar 15% per transaksinya. Polisi juga sebut ada 45 artis yang diduga terlibat. 5 di antaranya telah polisi kantongi identitasnya dan akan segera dipanggil penyidik Polda Jatim. Polisi juga masih memburu dua muncikari yang terlibat. Sementara itu, Vanessa Angel salah satu saksi korban. Tercatat ini telah menerima 15 kali fee dari praktek ini selama setahun belakangan. Untuk sementara data yang kita tarik per 2017, namun dari transaksi rekening yang kami dapat, rekening koran, bahwa untuk inisial WA ini telah mendapat kiriman sebanyak 15 kali menerima transfer dari muncikari S. Dan setelah mentransfer kepada muncikari S sebanyak 8 kali. Ini yang akan kita dalami peruntukan. Ini periode 1 Januari sampai 5 Januari 2019.